Nek omah kan jenenge wis enek kopi to, Mas. Enek teman tok. Ben gak sepaneng ya. Oh. Omah mumet kan nang warung ngene wis. Ben iki malam Minggu positif. Yo positif men. Ah, ngono lho. Oke lur, kali ini aku berada di Tendang Kauripan Rau-Rau ngopi neng kene, suasana pedesaan. Luwene penak murah tur. Di healing cocok. Engko tak tipi review nih, kok ikuti aku tuh. Kadang yo kangen lho suasana nek desa iki, apalagi orang-orang yang merantau. Kalau ngopi di desa itu suasananya tuh adem. Tuh estetika bangunan kuno atau bangunan-bangunan gedek ngene iki, belum lagi kulinere murah-murah, regane kayak gorengan, kerupuk cek 500-an. Tur yo sederhana, yo menjadi diri sendirilah kalau ngopi di sini itu enak, terus sederhana itu loh enaknya. Lah, kanggo awakmu sampai ngopi nggon sahdu-sahdu ini ki, kamu bisa berkunjung neng Sendang Kauripan Rau-Rau, lokasinya di daerah pelosok Plausan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Di sini tuh menyediakan suasana pedesaan, terus ada apa itu sumber mata air, ada ikan, jadi bisa makan iwak, bisa ngasih makan ikan, bisa. Terus deket ratan juga, jadi jangan lupa kesini buat healing. Di sini tuh wisatanya murah meriah. Ya, nyileh ya, enak leb-leb-leb. Ki suasana nih lek ngopi nek daerah Plausan. Lah. Ki alami lur. Jadi kalian wajib kesini dan ada kolam ikannya. Ki biasanya nggih mancing, tapi gak ngerti saiki oleh gak nggih mancing. Lumayan. Jadi di konten gue bakal semua explore warung kopi. Semua jenis warung kopi bakal tak explore. Gak peduli sing cantik, sing piye, penting warung kopi. Senengku apa itu ngopi di warung kopi itu. Jadi aku tadi itu dapat teman baru ya. Ya misalnya iki. Jadi mereka itu ya akan sih lah anak kamu sini. Jadi ngobrol aja ngalir, gak perlu backgroundmu apa, terus pangkat jabatanmu apa. Ning kene kan butuh happy tuh. Tur sebenarnya kan di rumah juga ada kopi, cuma kan beda kalau ngopi di luar, misal kayak di warung kopi ini gitu. Kayak ada penemuan baru gitu, kayak mulai pertemanan, ngobrolan gitu. Jadi seru juga sih. Selain kopinya juga enak, suasananya juga mendukung, yang pasti banyak pertemanan. Kadang kan kita nggak ngerti ya rezeki sokon diai, yang penting kan silaturahmi. Kalau ngerti dari silaturahmi wi iku menjadi ladang pahala sama rezekimu. Jadi sing tak petik saka ngopi neng warung kopi ki gini, ya nggak ngerti sih yo kalau kita ngopi di mana, misal kayak di kafe apa piye, suasananya beda nggak sama di warung kopi yang ada di desa atau di warung kopi warkop biasa itu. Piye pendapatmu piye? Lah, iki lak ngarani yo mbak ratu, ratu ku aku iki. Ratu. Eh bojomu nyelep pinter mbok tinggal tinggal nemel bojomu mundak pinter. Eh nggih. Tapi oh, gak ngerti ya. Ya kuwi selerane lah mbakune. Ngono ya cilik, mbakune saiki ya dadi cilik, mbakune gede ya gede. Dadi iki saiki ana anu kroso. Semua kan sama potongan tetap 60 kilo. Uang saku semua juga. Piye rasanya? Lawamu gak kuat tak lur. Langsung menilai. Aku lah nyaring baru madu nih kan. Aku sering ringan. Yo
wong Australia gak rugi aku. Kira impor kok. Impor. Mas enake ngopi nek warung ngene. Enake opo? Lek sampean. Enake. Ngobrol. 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 Enake mek awur kancane re ngobrol buka. Oh, oh, kopine langsung dompetne kucing ra doyan. Kudu kucing njaluke ngombe susu. Susu e kucing susu. Kopine ra dompetne karo es tebu dompetne kucing ra dombe kan. Kucing. Nek omah ana jene wis enek kopi to Mas. Enek teman tok. Ben gak sepaneng. Oh. Omah mumet nang warung ngene wis. Baik, malam minggu positif. Yo, positif nih. Ah, goreng. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan bagikan video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu. Oke, lur.